try to be a good person. Shouldn't you wear a bail around your neck? You wanna get slept, fool? You dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Hello, Mabro. Kali ini Oce mau mereview game terbaru, Mabro, ya. Ini publisher Garena nih, Mabro, ya. Undown namanya, Mabro. Ini tuh game open world, ya. Survival shooter. Main zombie kita, oke. Wah, kita udah disuguhi karakter-karakternya, ya. Kita pakai dulu, Mabro, yang cocok sama Oce. Pasti yang cowok, ya kan? Oke. Mana nih? Ah, ini aja nih. Yuk. Ah, kita pilih karakter aja nih, Mabro. Wah, ini cocok sih, ya. Pakai headband ini mah, Bro. Oke, siap. Pakai headband, habis itu kita kasih apa ya? Rambutnya kita ganti warnanya. Wah. Gokil. Coklat. Ah, ini udah oke nih, udah mantap lah. Langsung aja mah, Bro. Kita mulai gamenya. Apa nih? Namanya kita kasih apa ya? Ocha DZ. Cocok, sudah mah, Bro. Langsung aja. Kita lihat dulu nih mah, Bro. Wih. Terdampar sepertinya mah, Bro, ya. Bab 1. Ratu Survival. Kayak apa ya bab-baban ya? Kenapa gak episode gitu ya bab ya? Gue kayak berasa balik ke sekolah. Ada bab 1, bab 2. Oke, kata-kata bab. Oke. Mantap. Gokil. Yo, let's go. Ma bro, ini ada misi utamanya ya. Tinggalkan pantai. Yuk kita ikutin aja ma bro. Katanya ini game realistis banget, Mabro. Walaupun gambarnya tidak serealistis, kita sebut aja Arena Breakout lah ya. Tapi ya harusnya game-game dari Garena ini cocok sekali sih untuk apa namanya? Dimainin di HP-HP kentang, Mabro. Seperti FF ya kan? Walaupun CDM ya berat, oke. Nih ada zombie, kita bacok dulu ya. Let's go. Kita kalahkan zombinya. Antibodies. Seru. Need to find some. Antibody. Scavengers haven't cleaned this place out yet. Oke. Ini ada story-storynya nih, pasti asik banget story-storynya mah, Bro. Ada makanan kaleng ya. BTW di sini bisa lapar, kalian bisa dehidrasi, bisa ya lapar harus makan ya kan. Beneran mirip sama yang gue mainin game sebelumnya mah, Bro. Oke. Ada antibody ya kan. Tapi beda di sini kalian tuh bisa berenang ya, bisa berenang, bisa tidur, bisa bikin rumah, itu asik ya, serius, keren ini. Oke, ini ada pesan-pesan, kalian bisa baca sendiri di sini. Oke, sekarang kita ambil senjata nih ya, ada kotak senjata, nyala namanya men ya, translate-nya agak kurang, nyala cuy, nyala. Tapi udah bagus sih, ini udah apa? Ada bahasa Indonesia ya, Bro. Oke, kita bisa ganti senjata ya. Ada shotgun kita sekarang. Mati lo. Mati lo. Oke. Ada lagi kah? Habisin dulu, Bro. Nice. Kita kalahin ya. Kita harus bunuh 6. Yap. Menurut kalian kalau Ocha selesain misi dari game ini gimana, Bro? Wait, ini apa, Bro? Gue tembak kali. Bisa ditembak. Kita ikutin dulu saja ceritanya ya. Mantap. Mengerikan sekali, Bro. Ini kayaknya bakal asik sih kalau misalnya kita mainin bareng teman-teman kita lo ya. Asli. Menurut kalian gimana, Bro? Oke. Intai. Oke nih, kita bisa mengintai-intai ya. Langsung aja. Maju, Bro. Maju sini. BTW Ocha habis namatin film The Last of Us, Bro. Itu seru banget sih. Jadi kalian habis nonton itu terus main ini tuh bakal mengasihkan. Temukan kendaraan. Great, motorcycle. Ada motor. Ya, seperti yang Ocha bilang, Bro, di sini bisa naik mobil, kendaraan, motor ya kan? Kita cari-cari dulu sini. Kita terus ngapain sih? Kumpulkan misi utama, ya. Kita cungkil dulu nih. Ada apa? Busi, men. Spark plug.
Ini sih barang-barang buat repair shop is over there. Ini ya. Should be tools that I could use. Kendaraan banget ini. Mungkin buat nyalain motornya mah bro ya. Kalian tuh tinggal ikutin aja petunjuknya mah bro untuk nyelesain misi ini ya. Jadi mudah banget. Ada apa di sini? Ada bensin. Apa lagi? Kita disuruh nyari apa lagi? Nah, di sini ada apa nih? I should get out of here. Oh, udah. Oke, bisa manja cuy ya. Nah, bagus sih. Berarti ini game-nya fleksibel banget mah bro. Tapi gameplay-nya udah kayak epep banget ya. This isn't the best place to start. Feeling gue bakal rame nih game kayak gini nih. Soalnya seru juga mah bro, kita tuh bisa bikin rumah di sini nanti deh ya. Let's go. Kita jalan. Memanggil kendaraan. Lihat tuh mah bro ya. Naik motor cuy. Ini udah kayak Dylan ya. Dylan dulu kita masih remaja. Lihat nih. OCDZ mau kemana OCDZ? Oke. Kita akan datang ke suatu camp. Kita lihat dulu apakah ditembak. Ditembak cuy. Gue ditembak. Apakah gue akan melawan mereka? Oh enggak. Dijaga doang teman-teman. Oke, aman aja bro. Oke. Who's there? Show me your pass. Tunjukkan aksesmu, anjay. KTP ya, kasih KTP. Tenanglah, aku tidak bermaksud jahat, teman-teman. If you want to enter the shelter, you'll have to register and get checked first. Oke. Kita harus register sebagai orang baru, mah bro. Welcome to the Raven Shelter. Amelia. You need to be inspected and registered before you can go inside. Nih, 2D mantap juga gambarnya cuy. Wibu, lari ada wibu. Wibu, lari. Oke. Ngantri. Patuhi instruksi penjaga. Ada Sherry, Sherry. Survivor, don't be nervous. This is the Raven Shelter. Oke. Ini shelter, mah bro. Tentu. Udah ikutin aja. This is Dr. Michael. He'll be in charge of your checkup and treatment. Dr. Michael. Oke, udah naik level 2 sekarang Ocha. Asik. Kita kemana sekarang, cuy? Ngobrol sama Dr. Michael ya. Mantap, mah bro. Slow down. I'm not as young as. Bab 2, sebuah harapan baru, teman-teman. Bab 2. Jadi ini tuh tempatnya dulu nothing mah bro, nggak ada apa-apa ya. Benar-benar perjuangan gitu dari awal mah bro, untuk membangun tempat ini ya kan. Oh, geez, I really am getting old. My memory isn't what it once you register. You'll be able. It should be on the coffee. Lewati. Hadiah dari dokter. Alright, kita ambil. What is this? Oh, kita dikasih hadiah ini mah bro. Jadi kita tuh bisa ngecek ya kondisi badan kita seperti apa ya ini hadiah ini mah bro. Oh kan? Bener kan? Tuh. Kalian bisa ngecek tuh. Butuh olahraga nggak? Nah, bisa olahraga. Bisa istirahat. Ini langsung buka matras bang, bisa kencing. Kamu tidak perlu pergi sekarang katanya. Tidak ada WC di sini, tidak bisa kencing sembarangan mah bro. Oke, kita kemana abis ini? Kita ke atas. Ke atas kita ngapain di sini? Bisa mandi. Wih, kelihatan loh mah bro. Nggak pakai apa-apa mah bro. Tuh kelihatan tuh, transparan loh. Wah ini kalau gue pakai karakter cewek kelihatan kan? Wih, keren, bisa tidur. Nah, kalian perlu tidur juga di game ini, realistis banget ya. Ih, anjay, biar relax. Apa ya, ini tuh perpaduan antara The Sims, terus Arena Breakout, apalagi kira-kira Battle Royale ya kan? Oke, menjadi satu kesatuan. This is amazing. I feel alive again. Wah, ini game zombie terbaik sih di mobile mah bro ya, apalagi online. Oke. Bathroom. Oh, ini bisa pipis kawan.
Kita pipis ya. Ada kucing cuy, kucing. Meow. Ya lucu banget kucingnya. Oke, sudah pipis. Woy. Berak gak tadi? Sepertinya dia perlu pakaian baru, ma bro. Mesin cuci tua. Eh, telanjang bro. Gila badannya keren banget ya. Ini badan gue banget nih ma bro. Bisa laundry men. Serba bisa di game ini ya. Keren. I had to be on guard all night in case you did anything crazy. I'm not kidding. You don't look like one of them. Kita tuh bisa pilih cerita sendiri kah kayak gini? Asli sih, ma bro. Dan ini tuh kita ngerjain misi, ma bro. Ini bisa ketemu orang gitu. Walaupun kita ngerjain misi ketemu real people, teman-teman kita tuh bisa. Tuh kayak gitu tuh. Nah, itu kan ada orang tuh, ma bro. Kita kerjain misi-misinya aja. Oke. Memorial. Kita ngelayat dulu nih ya. Sebagai bentuk respect kepada teman-teman kita yang udah mati ya. Mungkin digigit zombie atau dibunuh teman sendiri, kita enggak tahu nih. Ya, ini ngelayat mah, bro. Kita harus respect. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mantap. Asli ya, story-story gini seru loh ya. Dan katanya ini ntar ada PVP. Bisa PVP. Hibur Sherry, semangati Sherry. Hibur. Sherry. We all have those moments. If talking about it helps, then I'm happy to share some of your. Apa game ini bisa pacaran, Mam? Apa game ini bisa pacaran? Ya. Ini gue lagi diedukasi ya tentang shelter ini. Kirim. Ada word chatnya mah bro. Tapi ini pakai radio cuy. Hede. Nice. Lanjut kita kemana nih sekarang? Nah, kita ikutin aja nih mah bro ya. Arah panahnya, petunjuknya. Ini simple banget sih sebenarnya kalau kalian ngerjain misi-misinya ya. Asli. Aku bersedia bergabung. Oke. We don't want this is the up so we just reference. I hope you'll be you can go talk. Butuh anggota. She's our tactical. Mantap. Oke, kita ke ahli tempur. Tempur. Former rescue squad. Si Catherine ya. Catherine's right. In charge of the shelter's defense and tactical operations. Have to be prepared. Wih, kesiapan tempur. Kotak amunisi. Alright. Udah aman. Dan kita ke sana ya, bro. Jalan lagi kita. Oke, kita ke clean dulu nih, bro. Dia yang penjual barangnya mungkin barang-barang quest. Oh, cah bakal beli di sini ya. Amunisi buat. Jadi kayak amunisi gini tuh harus dibuat, bro. Kalian tuh harus mempunyai bahan-bahannya ya. Dan bahan-bahannya bisa dibeli di clean ini. Nah. Kita isi peluru dulu ya. Nah si Linda nih, sekarang Linda. Makanan. Supply ini untukmu gratis. Oke. Okay. Gratis mah bro katanya. Gue bisa naik motor kan, mobil. Kalian pencet aja tuh yang ada. Wow, iya mah bro. Langsung manggil ya. Simple banget nih. Langsung aja kita tabrakin deh. Keluar. Nah. Looks like you're ready. Oke. Okay. I'm always ready, sir. Kita kemana abis ini, ma bro? Kita ikuti petunjuknya. Oke. Ketemu Sherry lagi di sini. Dr. Michael left for the Redwood Outpost at dawn. I heard things are bad there. Berarti kita harus naik helikopter. Naik helikopter, ma bro. Bisa naik heli ternyata, cuy. Yoi, berangkat kita. Mantap. Redwood Outpost. Oh, kalian tuh bisa lihat tuh ceritanya ya. Sekarang mungkin kita ke Redwood Outpost ya. Nah, ini hutan Redwood nih, mah bro. Jadi Redwood ini juga tempat-tempat yang apa ya, dekat dengan material-material gitu yang bisa kita ambil. Nanti tuh kita bisa nebang pohon seperti itu, mah bro. Bisa, gue jadi nggak fokus liat nih.
Apa? The outpost had been under siege before. Okay. This situation sounds definitely more serious this time. Outpost pernah diserang sebelumnya. Tuh diserang tuh outpost sama bro. Kalian bisa lihat itu. Sepertinya kita harus membantunya. Oke, tenang, tenang, tenang. Ocha DZ akan membantai zombie-zombie ini ya. Oke. Orang asli pun kita bisa bantai ratusan ya. Di game sebelah. Cuman ini zombie. Zombie kan jalannya pelan, mah bro. Yuk, 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 yuk. Wow, tuh lihat tuh, mah bro. Sepertinya mereka memerlukan pertolongan kita. Oke, Redwood Outpost. Oke, si Sherry itu mau ngurusin yang terluka. Kita bantai-bantai zombinya. Baiklah. Shotgun. Habisin ya. Kasih paham. Kasih tahu yang serem-serem. Reload, 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 reload. Di sini nggak bisa nge-slap mah bro, tapi di sini kalian bisa koprol. Mau koprol mana? Ke belakang, depan, anjay, roll belakang bisa dong. Iya, bisa roll belakang, depan, samping, kanan, atas, bawah. Nice. Nggak kena dong. Ya. Sheriff, ada sheriff. Sheriffnya di mana aja? Where's everybody else? Aku bisa mengurusi ini. Take this decoy bomb. Oke, okay. Skills. Wow, di sini ada skills mah bro ya. Nah, ada decoy bomb nih. Mantap. Nice. Kita coba nih bomnya. Kita cobain. Nah, coba. Nah. Oh, ke situ decoy-nya. Oh, meledak decoy-nya. Wah, menimbulkan damage ya decoy di sini mah bro. Keren, 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 keren. Yuk, absen lagi ke Pak Sheriff. Pertahankan posisi. Ya, dia nggak nyangka kita berhasil mah bro ya. Nah, tempat ini butuh Ocha ya. Oke, udah level 3 kita. Mantap sekali. Gue tuh nggak sabar gitu pengen ketemu orang-orang ya kan. Bisa hunting bareng. Itu kan pasti mengasihkan sekali mah bro. Kemana kita? Wah, 253 meter. 253 meter kita bisa memanggil tuh pakai motor aja, langsung aja lurus ya kan, nggak perlu ikutin tanda panah tuh kelamaan, kita langsung shortcut aja memotong jalan dan ternyata ada laut seperti yang gue bilang, di sini bisa nyelam sungai men, gue kecemplung sungai, basah dah, wih baju gue basah tuh, realistis banget kan karakter gue. Udah setengah sih lambungnya ya. Perlu makan nanti. That was close. Harus disambar petir kah? Coba yang motor lagi ya. Capek jalan, capek bener-bener. Yang motor lagi, teman-teman. Nah, ini ada misi, ada event, ada eksplorasi ya untuk quest-questnya mah, bro. Jadi kalian pasti nggak akan gabut sih, misalnya misi-misi yang kalian kelarin tuh udah habis mah bro. Jadi don't worry lah pokoknya. Zombie kita bunuhin dulu nih. Wah, ada survivor yang gugur. Kita betak-betakin ya karena dia mati. Jadi kita ambil aja barang-barangnya mah bro. Dan ini ada apa lagi? Kita ambil barang-barangnya. Kan udah mati ya. Ada yang minta pertolongan. Di luar gudang. Pergi ke atap. Baik. Oh, ini dia. Destroy the zombies blocking the road. Aman, Pak. Santuy. Ocha DZ. It's okay. Sama-sama. Apa nih? I think that noise might have attracted some zombies. Ada zombie lagi sepertinya. Should be in that warehouse. I need to get through the area ahead as quickly as possible. Gila dulu ya, kita siap-siap dulu nih. Ini BTW kayaknya bom kita nggak habis-habis mabrur, tapi cuma delay. Let's go. Daniel, si Daniel memerlukan pertolongan kita. Dia baik-baik aja sepertinya. Oke. Wah. Babon, men. Apakah ini bosnya? Tuh, udah dilempar-lempar gitu. Kita bunuh-bunuhin yang kecil-kecil dulu yuk. Sabar-sabar. Sabar-sabar. Santuy. Kita kasih bom kali itu. Nah, mati loh.
Sakit banget, bro. Sakit banget, bro. Nice, nice, nice. Langsung kita periksa si Daniel ya, apakah dia baik-baik aja. Eh, apa dia udah tewas gitu. Aman. Are you all right? Daniel. Forget about me. Tuh, udah ditolongin. You can't give up now. Udah nyerah aja si Daniel. Tenang, tenang, tenang. Kita bantai-bantai, teman-teman. Tadi ngapain ya? Tadi perasaan ada zombie. Gue skip soalnya mah, bro. Pergi dari camp. Oke. Yoi, challenge spesial sudah selesai. Mantap. Oke, mah, bro. Sekarang Ocha akan jalan lagi ya. Kita langsung aja nih. 300 meter ya, ke misi selanjutnya. Kita ke camp. Tuh, ada orang tuh, Minji. Anjas. Ada orang banyak mah, bro, rupanya ya. Kita langsung ikutin lagi jalan ke sini. Ada apa? Ngapain kita di sini? Oh, ada wood. Aren't you from the Raven Squad? Yeah, Raven Squad. Please tell me you found Daniel. Daniel, you know, Daniel Wood. He's a big guy in a checkered shirt and a dark gray knitted hat. Daniel kan udah mati. So, father's not. Ayah anaknya mah, bro. Kasian banget ya. Kita nggak boleh menyakiti hati seorang anak kecil, mah, bro. Jadi mungkin kita pilih minta maaf aja gitu. Hebat kamu. Hebat kamu, Howard Woody. Howard Wood, kamu hebat. Oke, kita dapat kuplok sekarang ya. Gue dikasih hadiah kuplok ya. Ya bersyukur aja sih. Ya. Bersyukur aja. Nah, di sini Mabru ini ada rambu jalan ya, fast travel. Jadi di sini kalian tuh bisa ke tempat-tempat yang kalian inginkan dengan sangat cepat ya. Cuman di sini Ocha banyak yang belum ke-unlock. Dan di sini itu banyak map yang berbeda, Mabru. Jadi map itu enggak cuma 1-2 aja, cuy. Ya. Yeah. Gokil enggak sih? Kita langsung aja memanggil motor kita. Oke, jalan. Ini ada lampu ya, tuh ada lampu, klakson. Nah, ada navigasi, dimatikan, navigasi dinyalakan. Keren, men. Ada Google Map di sini. Dan kita akan kemana nih? Homestead-ku. Apakah ini rumahku? Buka gerbang. Sepertinya ini rumahku, mah, bro. Kok bisa bikin rumah di sini ya? Rumah gua ada Sherry di sini. Looks like Redwood Outpost wanted to build a new residential zone here. But I wonder how there's still a lot of wood and equipment. Okay. So we might be able to make something. Okay. Jadi kita setting dulu nih. Kita ambil. Ada kayu kita ambil, mah, bro ya, karena kita ini harus nanti gue lempar bom. Kepencet. Nah, kayunya nggak rusak kan? Oke, untung nggak hangus. Ada rumput. Dan kita di sini bisa taruh aja nih, mah, bro. Ini ada mesin gue ya. Kita taruh deh. Di mana maunya? Sini deh. Ini dijaga kayu doang sih. Gue tuh perlu tembok atau semacam itu loh, mah, bro. Kita keluar. Peti material konstruksi kita bongkar langsung aja nih. Yoi. Mantap, mah, bro. Kita langsung aja pasang. Oh, belum bisa. Nah, kita ke workbench konstruksi ini. Jadi di sini kalian bisa bangun dinding, lantai. Nah. Oke, kita buat dulu ya, teman-teman. Kita buat. Nah, langsung aja nih pasang dindingnya kali ya. Nah, tuh udah ada dindingnya. Kita mungkin taruh di sini nih. Nah. Nah. Ya enggak sih, mantap enggak sih? Nah. Untuk bagian depan dulu mah, bro. Oke. Terus apa lagi? Buat lemari pinus. Baiklah, kita buat lemari pinus. Kita buat. Nah, asik banget di sini mah, bro. Kalian bisa pamer-pamerin rumah kalian gak sih? Tidak. Bahan tidak cukup. Tapi udah sih, dapat tuh dapat. Bisa diputer-puter ya.
Oke, taruh-taruh dulu aja deh. Karena rumah kita masih setengah jadi, gue masih perlu membangun banyak, ma bro. Kita buka penyimpanan cepat. Kita taruh apa ya? Jadi kalian punya storage di sini ya? Ada storage-nya yang aman. Is the workbench usable? Whoever left these tools behind must have been experts. Ini kenapa gue tinggal sama si Sherry, ma bro? Let's go back to the outpost. Siapa gua ya di game ini dia ya? Siapa gua dia? Nggak baik nih. Cewek sama cowok berduaan nih. Oh, kita gunakan antibody. Kita lihat aja mah bro misi yang di kiri ini. Yang di bawah facecam gue ini ada misi-misi, kalian lihat aja tuh. Ya, harus ngapain antibody, makan kaleng. Karena kan kita memerlukan makanan juga gitu di game ini. Oke. Kita memanggil aja ya. 250 meter. Kita ke sana. Hati-hati ya. Ada zombie. Siang-siang gini, siang bolong ada zombie ya. Gue lebih takut kunti sih. Ditabrak gitu, ada yang mati maksudnya zombinya. Motor gue. Ntar perlu servis, teman-teman. Jangan sampai hancur. I told you all to leave me alone. I'm not joining no stinking redwoods. Wah, dia tidak bergabung dengan redwoods. Oke. Ini kita mau ngapain sih? Misi utama mengumpulkan material. Baiklah, kita kumpulkan. Oke. Jadi dia tuh tempat gua buat izin kali ya. Ini mungkin ini wilayahnya dia ya, ma bro. Yo ma bro, langsung aja kita pacul. Yo, kita kumpulkan kayu. Kita harus mengumpulkan sampai 300, ma bro. Ya udahlah ya, kita kumpulin. Kita pacul. Pacul. Kita getok ya, kita getok. Nah, ini set pohonnya gede banget cuy. Hati-hati nih, ada penunggunya nih. Gue ngeri-ngeri aja gitu ada penunggunya. Oke. Aman. Gak ada apa-apa ya siang bolong gini. Zombie-zombie juga mati pada buta kali. Ya gak sih, gue tes dulu. Oh enggak, gak buta teman-teman. Tinju sih dia, tinju. Susah ya. Emang paling bener tuh ditembak ya zombie. Terkalian terinfeksi jadi zombie juga kan bahaya. Oke. Okay. Ada apa aja sih di sini? Yuk kita hancurin lagi. Gue butuh batu juga ya, gue butuh batu. Oke. Okay. Ambil yang banyak kayunya, ambil yang banyak. Ambil yang banyak. Ini batu bukan? Teman-teman. Bukan ini memang bro. Beda. Ini apa nih? Set gede banget cuy. Udah beruang man. Bahaya gak sih kalau beruang? Coba gue getok ya. Lu kamu terinfeksi. Sepertinya kita tidak aman nih di sini. Gue nyari batu. Di mana sih batu? Ah ini. Apaan sih weh? Kaget gue beneran dah. Aduh papa. Menyerah aja dah. Apa nih? Capek. Nah yang di map ini mah bro, kalian lihat ya, itu kan ada kayak apa sih, kubik gitu loh. Nah kalian bisa ambil batu di sini ya. Nah seperti itu mah bro. Oke, kita ambil aja batu-batunya. Di depan kita nah, itu ada batu lagi di sana. Berarti ada serigala cuy. Serigala ngeri juga. Ah mati lo. Nah, kita ambil batunya. Kembali ke rumah. Oke sudah selesai ya. Nanti kita pokoknya kalau misalnya mau bangun-bangun ya, kalian kekurangan tembok atau apa ya, pintu gitu loh. Masa iya rumah kalian gak ada pintu ya kan? Di sini bisa dikasih pintu juga mah bro. Kalian tuh memerlukan kayu. Oke okay? Nyampe depan gua udah ada si Sherry. Kumpulkan material. All of this yourself and that quickly? With yes. Wood and stone you'll be able yes. To build doors and walls. Oke okay. Langsung aja mah bro. Kita buat ya pintu kali ya, pintu bro. Terus rangka pintu. Terus apa lagi ya? Atap tinggi nanti aja. Yang penting kita dinding dulu cuy.
Tapi penting juga sih atap ya, ntar kehujanan. Kita pasang ya. Sabar-sabar, rangka pintu. Nah, sini udah tengah belum kan? Eh cuy, ini belum tengah ya? Ya gak apa-apalah, misalnya mau repair nanti aja di repair kita ya. Oke, kita taruh. Sekarang ada pintunya mah bro. Kita pasang-pasangin bagian depan nih ya. Bahaya juga misalnya nanti ada zombie ya. Yang penting kita tembokin aja dulu. Oke, sudah aman. Kita perlu apa lagi? Oke. Mari kita bicara lagi mah bro. Konstruksi rumah. Dikasih sepatu, terima kasih. Kita akan ke atas. Sepertinya kita harus bobo di sini. Naik. Ih, hantu nih si Sherry nih. Tiba-tiba di atas juga cuy dia. Ngagetin gua bener-bener. Bahkan ada shower. Ini lebih bagus dari yang kukira. This is a lot better than I imagined. Ada shower. Nelson said there are some ingredients. Gua bisa masak, gua bisa masak. Masakanku biasanya. Aku cukup ahli memasak. I'm looking forward to it. Oh, enggak sabar dia menerima masakan dari gue. Mari kita masak, teman-teman. Dapatkan bahan-bahan. Ih, bener kayak apa ya? Campuran The Sims banget dah. Ya, semuanya ada gitu loh. Kalian bisa melakukan apapun di sini. Kita masakin daging steak ya. Sirloin steak Wagyu A5 dari Japan. Kita kasih biar liar nih. Apa nih? Ini apa nih? Holdi. Udah belum nih? Udah dong masaknya. Gue juga mau makan. Set deh. Makan bareng dong, ma bro. Di sini bisa makan bareng. Oke. That was great. That was great. Reminds me of home cooking. Like when I was on vacation. Gue dipuji dong. Sherry menatap langit seperti dia mengingat sebuah kenangan. Ini mau bergantian untuk jaga malam. Aku disuruh tidur duluan. Apakah kamu tidak apa-apa sendirian? Kenapa? Kenapa kita tidak melakukannya bersama-sama saja? Ini pilihan gue sih. I'm not just some girl next door. I'm a member of the Raven Squad. Anjay. Oke. Kenapa kita gak tidur bareng gitu kan? Aduh, kamu kelelahan. Jadi kamu cepat. Anjay. Time to take over for Sherry. 40 detik ini. Nunggu. Ya lama juga, langsung diri aja bro. Aduh. Udah cukup. Mana? Sekarang masih berjaga dia mah bro. Wih, apa nih? Iya, bercampur dengan musik kali. Baik, kita dengerin dulu ya, biar kalian fokus sama bro. Oke. Wih, suaranya cakep loh. Bisa nyanyi mah bro. Menurut kalian gimana nih? Game ini gimana menurut kalian mah bro? Gokil ya. Ocha DZ lagi dinyanyiin. Ocha DZ. Dengerin dulu mah bro. Gila, ini gamenya para wibu sih. Wibu pasti pada main ini ya. Wibu yang suka bucin-bucin ya, yang menganggap anime adalah bucinannya gitu kan, waifu-waifuan lah itulah pokoknya. Gue bukan wibu BTW, tapi keren juga. Did I wake you up? Sorry, I have a habit of singing when I'm on guard duty, especially when I'm in a bad mood. Dia punya hobi menyanyi rupanya mah bro. Did you nap now? I believe this heals a little better. I hope that one day I can heal everyone with music again. Okay. I better go to sleep. Semua akan baik-baik. Selamat malam. Mantap mah bro. Lalu melambai pergi. Alright, teman-teman. Wih, asik juga ternyata mah bro. Ya. Ini Sherry. Mana dia? Hilang cuy. Sini ada cerita mah bro. Panduan Adventure.
Alright, mulai chapter nih, mungkin kayak bab-bab tadi kali ya. Banyak misi-misi ya belum Ocha kelarin, ma bro. Apakah kalian mau Ocha mengelarinya, ma bro? Hah? Menurut kalian gimana? What do you think? Toko beli super glue dari Tony. Okay lah. Good morning. Nice day out, huh? Anything unusual last night? Gak ada masalah, mbak. Gak ada masalah, mbak. Okay, ma bro. Wih, dikasih sarung tangan. Ya, ntar. Aku dikasih panggangan, ma bro. Okay, kita taruh mana, teman-teman? Di sini aja lah. Mengisi kekosongan. Okay, apalagi cukup ya? Cukup nggak sih? Memasak. Udah. Gitu aja. Nah, barbeque bisa kalian makan ya. Tuh, lapar. Lambungnya jadi sehat kembali ya. Hati-hati bisa asam lambung kalian. Okay. Mantap sekali, mau berseperti game ini ya. I asked a few loggers to bring you some equipment. You might find it handy. Baiklah. Menurut kalian gimana, ma bro, game ini? Kalian ingin Ocha lanjutin game ini, ma bro? Ya mungkin Ocha akan bikin lagi ya, tapi nggak tahu deh. Tunggu komentar di bawah aja deh ya. Soalnya ini kan gamenya yang nge-publishin tuh Garena gitu ya. Bukan Garena yang buat game, tapi dia publishernya khusus untuk Indonesia. Nah, Ocha rasa ini gamenya sangat apa ya? Menarik sekali ya untuk dimainin, ma bro, karena benar-benar realistis. Kita harus makan, harus minum, harus ya realistis lah, ma bro ya. Seperti yang Ocha sih tahu ya, kayak game Arena Breakout ya. Cuman kan ini zombie gitu, tapi gambarnya mungkin tidak serealistis Arena Breakout. Dah, Ocha harus ke sana nanti, mungkin di next video kali ya. Yo, ma bro, di sini juga kalian bisa foto nih, ma bro. Nah, ini dia. Anjay. Foto udara, ada drone cuy. Iya, tuh, ada drone. Keren ya. Wih, bagus ya. Ada foto udara, kita foto, bisa upload ke sosmed ya kan. Misalnya skin kalian mantep gitu. Nah, di save dah tuh. Hei deh, sapa. Keren. Gokil. Ya udah, ma bro, makasih banget ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, ma bro ya. Dan gue mau kalian like terus ke video ini, ma bro ya, supaya viral videonya, ma bro. Oke, makasih banget ya udah menonton. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Dan seperti yang gue bilang tadi, untuk kalian yang pengen gue mainin game ini lanjutin lagi ya, langsung aja komen di kolom komentar, ma bro. Yep, see you. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.